aja. Ada yang bunyiin bel, yuk lihat. Ada kado, pasti ini menarik banget deh. Iya, ya ampun. Kotak lagi. Ya, ini berat deh. Wow. Kotak lain lagi. Ya ampun, ini yang terakhir. Ada kartunya. Ini biji di digital pad yang kamu bisa sentuh dan rasakan. Astaga, ini beneran bisa disentuh loh. Ayo kita bikin anjing ini jadi super biji. Berubah jadi astronot anjing. Ayo main lempar tangkap. Oh, kura-kuranya mau main balapan. Ini dia. Ah, dia suka itu. Keren banget, kita bisa punya 15 peliharaan di sini. Oh, ada apa ini? Nastya, apa yang terjadi? Nggak tahu. Ya, gawat. Hewan bitsinya kabur dari kotak. Kita harus tangkap mereka secepatnya. Ayo kita cari dan tangkap semua bitsinya. Nastya, ayo. Aku melihat itu tuh. Iya, cepetan. Evelyn, kayaknya aku nemuin dia deh. Itu sih sepatuku. Ups, maaf. Dia ada di bawah kursi itu. Kita berhasil nangkep dia. Lihat, itu banyak di sana. Iya. Ayo, cepetan ke sana. Ups, salah jalan. Oh, lihat deh. Scooter. Evelyn, aku lihat ada kura-kura. Lihat, itu di sana. Kita nemuin dia. Iya, tangkap deh. Tujuan selanjutnya, taman. Ayo ke sana. Aku lihat kupu-kupu. Aku juga. Wow. Ah, itu sih bukan kupu-kupu kita. Itu lihat, kupu-kupu kita ada di situ. Lihat deh. Kita tangkap kupu-kupunya. Lihat, gekonya lari di antara pepohonan itu. Gekonya tinggi banget di sana. Kita bisa minta bantuan Tarzan. Oh, dikit lagi bisa ketangkep tuh. Gecko di sini. Ayo Nastya, dikit lagi. Dikit lagi, tinggal lompat. Kamu juga. Woo! Berhasil, kita tangkap dia. Yeay! Woo! Aku capek banget deh. Tadi tuh susah ya. Aku lihat ada anjing, tapi aku udah gak sanggup lagi nih. Ayo kita pancing sama makanan supaya anjingnya mau kesini. Anjing lucu, sini. Ini tuh enak banget. Kita punya rencana. Kita harus menangkap unicorn cotton candy. Abis itu dia akan datang ke kita. Abis itu ditangkap deh. Makasih. Bayi unicorn, ayo ke sini. Ada sesuatu untukmu. Iya, ke sini, ke sini. Dia muncul. Kita bakal tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Yeay. Semua hewannya udah ketemu. Sekarang kita balik ke rumah dan merawat mereka. Ya. Next video. Hai. Kata Pak Guru hari ini bakalan ada eksperimen ya. Bener kan? Iya. Kita bakal ngapain ya? Gak tahu. Pak Guru. Kenapa, Pak? Pak Guru kejebak. Ini kekunci. Yeah. Kalian harus menemukan semua kuncinya. Oh, baik, Pak.
Teman-teman, lihat! Di sana! Aku rasa kuncinya ada di dalam sini deh. Iya, ayo kita pecahin ini. Kuncinya nggak ada. Iya, 1, 2, 3. Nggak ada kunci di sini. 3, 2, 1. Lihat deh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat, itu ada kunci. Kami nemuin dua kuncinya. Jangan cemas ya, Pak Guru. Kunci lainnya bakal ketemu. Kuncinya di sini deh. Kayaknya kita harus masuk ke dalam. Ini tuh nggak gampang. Kuncinya nggak ketemu nih. Ini tuh kolom slime-nya gede banget. Kuncinya ketemu. Yeah. Satu kunci lagi. Pasti ketemu kuncinya. Jangan cemas. Hey kalian, apa kalian mencari ini? Kalian harus mengalahkanku. Ini bakalan jadi pertempuran slime. Ayo, ayo. Yeay, Pak Guru bisa bebas. Tapi bentar deh, itu apa yang ada di hidung Bapak? Iya. Slime yang kita mainin tadi. Pak Guru, semua ini perbuatan Bapak. Ya, itu aku. Semuanya buat apa sih, Pak Guru? Iya. Itu hari tantangan di sekolah untuk team building. Dan kalian adalah tim terbaik. Dia menonton banyak video hari ini. Nastya, kolam atau YouTube? Kolam renang. Kolam renang yang luar biasa. Ini gak menakutkan. Ayah,
itu nggak baik. Lebih baik kita main petak umpet aja, yuk. Oke. 3, 4, 5. Jadi teman-teman, aku berpikir menemukan tempat yang kecil. Karena itu aku nggak tahu di mana aku bersembunyi. Aku pikir kita harus nyari. Tutup pintunya. Kurasa kalian bisa melihat aku sedikit aja. 98, 99, 100. Ayah datang. Nastya. Nastya, kamu di mana? Aha! Kayaknya aku bakalan tidur deh. Di sini nyaman banget. Dan ini udah 10 menit berlalu. Nastya. Ayah datang. Aku gak bisa banyak ngomong karena ayah bakal datang, bakal denger aku juga. Ya udah, dadah. Aku harus tenang. Nastya, kamu di mana? Diam ya. Oh. Nastya. Oh, enggak. Next video. Hey. Hai Nastya. Kita pergi piknik bareng yuk. Yuk, jalan. Kita perginya naik ini ya. Asapnya ini nggak bagus loh buat lingkungan. Asap dari mobil bisa menjadi polusi dan membahayakan lingkungan. Oh no! Maaf, aku nggak tahu. Ayo kita perginya pakai skuter aja. Yeay! Jangan ditenang gitu. Ini bisa buat makanan binatang. Jamur adalah makanan hewan. Jika dipetik, hewan tidak bisa makan apa-apa. Oke, aku mengerti. Sampah organik di bawah tanah dapat menjadi kompos yang bermanfaat dan jadi pupuk untuk tanaman. Lihat, ini yang akan kita lakuin. Kita bakal buat lubang. Baiklah. Masukkan ini ke dalam lubang. Sekarang kita harus menguburnya. Oke, ini juga. Enggak, sampah itu nggak bisa terurai. Plastik butuh waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat merusak tanah. Itu buruk bagi serangga dan tanaman di tanah. Ayo kita bawa pulang aja botol ini. Baiklah. Aku selalu mendaur ulang sampah. Oke, ngerti sekarang. Oh, hai ayah. Hai. Bisa kami membantu ayah? Ya, kalian bisa menyiram tanaman. Rasa terlalu banyak air yang dipakai. Air bersih harus kita hemat karena persediaan air dari alam tidak banyak. Aku tahu harus apa. Hei hujan, ayo ke sini. Ayo mari. Ayo ke sini. Hai semuanya. Kerja bagus anak-anak. Terima kasih.
yang enak ini hasil dari yang ditanam. Ayo kita cuci tangan dulu. Baiklah. Evelyn, lihat deh. Tisu ini udah cukup untuk tangan kita. Kertas terbuat dari pohon. Kita perlu hemat kertas agar tidak semua pohon di hutan ditebang. Oh, oke. Aku nggak buang-buang kertas lagi deh. Bravo! Laba-laba! Aku paling benci laba-laba. Ayo kita singkirin dia. Evelyn, berhenti! Apa? Laba-laba adalah makanan burung. Kalau tidak ada laba-laba lagi, burung tidak akan bisa makan. Kita lihat apa kamu suka ini. Sekarang. Aku capek banget. Nonton TV dulu deh. Lihat kan, sinar matahari aja cukup. Energi bumi juga harus kita hemat. Lebih baik menggunakan sinar matahari daripada lampu listrik. Kita harus bisa menghemat energi. Oh, baik. Terima kasih. Menarik banget ya apa yang kita pelajari hari ini. Yuk kita belajar yang lain lagi. Iya, itu ide yang bagus.